Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi bermain Final Fantasy 13. Dan kita bakal pergi ke Taijin Tower menuju perjalanan ya. Masih belum nyampe ke Taijin Towernya gitu, masih menuju perjalanan. Dan gua masih pakai party yang tadi, party kemarin. Gua nggak mau pakai Snow sama Saksi ya, karena entah kenapa gua nggak suka sama tipe mereka gitu. Walaupun Saksi itu bagus banget swear. Saksi itu synergisnya udah bagus, yaitu tipe nyerang. Tapi nanti si Hope bakal dapat cuma di level 3 ke atas gitu. Nanti kalau nggak salah di Taijin Tower itu banyak lantainya gitu, dan itu kadang kalian bakal pusing. Dan nanti di Taijin Tower gue bakal ngasih tahu cara dapetin duit dengan cepat, jadi kalian bisa untung banyak duit gitu. Oke, di depan ada siat, kalian bisa ngambil. Gua kayaknya sih nggak bakal kerjain sih ya. Dan ini kelas C, gampang lah ya, ini kelas C dan tempatnya itu di Taijin Tower. Kalian mau ngambil mau enggak juga terserah kalian gitu. Iya saja deh. Kita kerjain aja. Mungkin tuh sekitaran dekat sini deh. Nah, dekat situ tuh. Karena sesuai dengan jalan kita, jadi ya udah kita kerjain aja gitu. Oke, kita coba lawan ini satu. Itu baru satu loh ya, dua mungkin gue masih kuat, tapi kalau udah sampai empat kayaknya gue gak bisa ya, karena dia juga keras juga sih monster ini. Kita cek dulu ada item, nggak ada kayaknya. Yes!
Oh, butuh buat ulas ya kayaknya. Ini si Vanilla nggak bisa hidupin orang. Oke, udah itu. Lah. Nanda, mau wari kayo. Dan jetstone kita ada di depan. Nanti gue bakal kasih Libra dulu biar gampang kelemahannya apa dulu gitu. Karena kalau nggak dikasih Libra tuh bingung nanti. Tar guys, kita retri dulu. Aduh. Gua mau ngasih merah dulu. Oh, gua ngerti guys, gua ngerti. Retri. Jadi tuh lo goblin tuh bisa besar tuh. Jadi kita harus ngalahin goblin yang kecil dulu biar dia tuh nggak jadi gede gitu. Oke, ngerti. Karena goblinnya itu bunuh dulu yang kecil-kecilnya. Look!
tinggal lama banget matinya. Kita lagi udah mau kerja. Bintang 5 enggak ya? Enggak coy, bintang 3. Susah banget sih bintang 5 sudah. Tapi enggak apa-apa, nanti gua bakal ulang lagi buat ngerjain bintang 5 sih. Jadi santai dulu. Kita ambil dulu itemnya. Dan kita terusin dulu perjalanan kita karena chestone nggak bintang 5 nggak apa-apa sih ya, tapi kalau kalian pengen dapetin achievement bintang 5 semua juga nggak apa-apa sih. Oke, masuk ke gerbang Taijin Tower. Nah, bentar lagi kita nyampe nih di Taijin Tower nih. まさか
こいつらか。なんだろう、頭の中に言葉が。こう言ってる。暴虐なる者住まう塔なり、早急に立ち去れ。私たちはこの先へ行かなきゃいけないの。お願い、どうして。我らを求めよ、さらば道は開かれん。Itu patungnya bisa digerakin, jadi bisa berganti tempat. Nah, ini puzzle-nya rada sedikit susah sih ya. Tapi kalau kalian udah pernah main Final Fantasy ya, puzzle-nya nggak terlalu susah sih. Nanti gua bakal kasih tahu caranya. Wana kamoshiremasen. Da yo na. Demo noboru kya nen daro. Ah. Michi wa koko dake da. Tsukkiru shika ne. Oke, sebelum gue udahin partnya, aku bakal cari dulu item-itemnya. Baru nanti di part berikutnya tinggal nerusin aja perjalanan. Oke, sini ada item. Nah, itu ada item. Sana juga ada item tuh. Oke, di item 4700 lumayan gede. Ini harusnya udah nggak ada item lagi ya. Gue langsung save aja dan udahin dulu part ini. Nanti di nanti Cheatstone gue bakal kerjain lagi jadi bintang 5 ya. Nah, tapi nggak sekarang sih, karena gue mau kelarin dulu chapter 11 nya dulu. Bukan dikelarin sih. Nanti kan kita lawan Bretan dulu tuh. Nah, habis lawan Bretan dulu, nanti kita nggak lanjutin lagi gitu. Kita bakal fokusnya ke Jetstone-nya gitu, sama side quest Sokobo. Oke, ini sasarannya gimana sih? Oh, di bawah. Oke, terima kasih teman-teman, udah lagi gameplay saya. Kita lanjut di part berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.